Jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo kembali dianggap tengah membentuk dinasti politik demi melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyusul pengakuan putra bungsunya Sang Pangarep yang menyatakan siap menjadi Depok satu. Hal ini pun dibantah oleh pihak PD Perjuangan. Dikutip dari News, Ketua DPP PDIP, Jarosef Hidayat menjelaskan yang dimaksud dengan konsep dinasti politik. Menurut Jarot, penerapan dinasti politik dilakukan apabila seseorang yang sudah masuk partai politik dan menyebarkan anggota keluarganya ke banyak partai. Jarot mengatakan partainya tak melakukan hal seperti itu. Ia menambahkan PDP terbuka, namun kader yang masuk harus mengikuti rangkaian proses seperti pendidikan politik hingga kaderisasi. Penerapan tersebut dilakukan oleh siapapun yang masuk sebagai kader. Terkait definisi tersebut, Jarot lantas memastikan bahwa kondisi yang ada di keluarga Jokowi bukanlah konsep dinasti politik. Jarot mengatakan anak dan menantu Jokowi yakni Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution mengikuti proses kaderisasi politik saat bergabung dengan PDIP.